akan pergi ke sekolah menengah Pulau Tawau pada 1791. Ya. Jadi di situ akhirnya jumpalah sekolah tu. Pada peringkat awalnya pergi dengan motor, motor Honda Cup lah. Dan pada seminggu lepas tu pergilah mula dengan bas. Dengan bas lah. Sampai sekolah menengah Pulau Tawau ni dia jauh sebenarnya, di sempang sempang Bukit Erang tu pagi. Nak sampai dalam tu agak jauh. Jadi petang tu saya sampai kat sempang tu, kebetulan adalah orang ni nak masuk ke dalam pusat sekolah eh. Ha, jadi tumpang dia sampailah. Akhirnya sampai ke sekolah. Duduk tidur malam tu rumah dia. Ha, besok tu pergi sekolah. Jadi pengalaman yang yang buruknya adalah kami cikgu baru ni ada 7 orang. 7 orang malam pada rumah yang Cik Chapin ni nama dia. Jadi bila kita melapu dia ke sekolah, ha, terus cikgu-cikgu lama, mari sini ambil ni. Ambil ni, risik ni. Terus kutip. Terus sekolah. Jadi kita ni dengan tak tahu benda apa, tenganga-tenganga, kena boleh terus oleh cikgu lama. Cikgu lama ambil ambil risik ni, okey. Ambil duit, bayaran-bayaran. Cikgu lama tu orang pergi, kita lah 7-8 orang. Benda kutip yuran sekolah. Jadi, dulu, cikgu lama dia akan bully cikgu baru. Kemudian saya tak lama. Saya tak lama di sekolah tu. Oleh kerana sekolah tu kebetulan muridnya tak ramai. Murid tak ramai. Jadi kami 7 orang ni dipecah-pecahkan. Saya pergi ke sekolah ke bandar. Sekolah menengah Jantuk 1. Selepas 2 bulan di sekolah menengah Pulau Tawau. Sampai di sekolah menengah Jantuk 1 ni saya bawa beg. Saya pergi ke pejabat. Jadi beg ni tinggal kat luar. Ha. Saya pun khabar pada kaunter saya ni. Nama saya sebut saya sebut nama. Lepas tu saya datang kemari, diarahkan tukar. Orang tu kata, eh ingat ke budak punya orang ni cikgu. Lepas tu saya pergi keluar, saya ambil beg saya, saya masuklah bilik guru dulu. Jadi bila sampai kat meja bilik guru tu, dia orang ni borak saya boleh. Ada seorang tu, aku ingat beg siapa dah aku nak ikat, nak letak dalam kolam ikan. Maknanya kita sampai di sana tu tempat zaman dulu pada tahun 80-an ni akan dibuli. Jadi dalam prinsip hati saya aku takkan buli orang. Agak-agak lama sudah, setelah berapa tahun saya di cikgu, 4-5 tahun, saya dapat satu perkara lah, iaitu kita kerja kita adalah untuk membentuk murid. Kita kena rapat dengan murid walau macam mana pun. Kalau semua cikgu kita di sini ada peranan dia. Peranan dia iaitu sampai masa kita nak apa ni, kita nak laksana satu perkara, ada di situ. Nak buat apa ni, hari ni boleh buat. Nak buat benda tu, ada di sana. Ada tempat, ada pakar, ada rujuk. Kita nak kejar negara maju, kita nak sekolah maju. Kita nak sebelum negara maju, sekolah maju dulu. Nak jadi sekolah maju, mestilah kita banyak ilmu kan, banyak ilmu, banyak pengetahuan. Cukup dengan bekal dengan pengalaman, kita boleh majukan sekolah. Tapi fikiran kita kena bersatu lah, kena mimpi yang sama. Thank you.
Sejujurnya saya rasa amat bertuah mengenali Cikgu Syahri. Sebagai guru yang baru berpindah di sini, saya dapat menimba banyak ilmu pengetahuan daripada beliau, dan beliau merupakan seorang guru besar yang sangat sportif. Dia ni adalah orang yang penyayang, yang berdedikasi dan sangat profesional dalam kerjayanya. Okay. Sekarang giliran saya pula. Okey, Cikgu Syahri ini saya boleh bagi tiga kategori. Sempoi, cool, prihatin. Cool dan sempoi ni kalau ada masalah, kejap, senang je dia boleh selesaikan. Maklumlah, orang berpengalaman 38 tahun jadi pusat. So, apa masalah, semua diberes. Okey, selamat sehari Cikgu. Selamat maaf Cikgu. Selamat hari raya Cikgu. Syahri ni seorang yang minat dengan muzik. Jadi kalau ada aktiviti yang melibatkan muzik, memang best lah dia. Cikgu Syahri dia mesra. Mudah, kita mudah nak berbicara dengan dia. Pak kata boboiboy, kawan saya. Terbaik. Seorang yang baik hati kepada anak buahnya, dan yang paling saya suka seorang yang sempoi. Cikgu yang rajin dan sangat berdedikasi. Saya bangga dapat guru besar seperti Cikgu Syahri dan bekerja bawah Cikgu Syahri. Okay, selamat bersara Cikgu. Sampai 4:30. Kalau apa-apa urusan memang senang nak jumpa dia. Cikgu Syahri terbaik. Dia seorang yang very cool man. Kalau ada masalah, kita jumpa dia. InsyaAllah masalah dapat diselesaikan dengan segera. Happy retirement, Cikgu Syahri. It has been all this while good working under you. You have been a good mentor to all of us here. And then we wish you all the best in your days ahead. Thank you. Bye-bye. Bye, Cikgu. Dan guru yang sangat penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Syahri, saya mewakili staf sokongan menjadikan tidak lain dan bukan selamat bersara kepada cikgu.